saya menggunakan kaedah ICT menggunakan PowerPoint. Saya juga menyelitkan nyanyian dalam pengajaran saya, dan di samping itu saya juga menggunakan kaedah pengajaran bermain sambil belajar. Okey. Semua tengok LCD cikgu ni. Okey, smart board cikgu dia tengok. Dia kata apa tu? Okey, sekarang kita tengok yang ni. Ada matahari. Matahari keluarkan apa? Cahaya. Dan ada apa tu? Bumi. Bumi sedang buat apa? Berputar dan berpusing mengelilingi matahari. Tengok matahari senyum je. Sebab apa? Sebab dia rasa gembira. Dia gembira sangat sebab dia dapat terangkan bumi. Dia dapat membantu semua sekali manusia yang ada dekat dalam bumi. Zidni. Okey, inilah keadaan kedudukan antara matahari dan bumi. Tengok ni. Dekat gitu. Taklah dekat, tapi sebab gambar cikgu ni dia dekat dah kan. Okey, yang ini kawasan ni dia waktu apa? Siang. Malam. Kalau yang ni? Malam. Okey, kita buka pula yang slide yang kedua. Okey, inilah keadaan siang kamu. Kita tengok dia buat apa pula. Cuba baca. Waktu pergi sekolah. Okey. Okey. Okey, kita letak tangan kita, jari kita ni dua letak kat sini. Kita tutup mata. Kita fikir dulu. Kita fikir dulu apa yang kita buat. Cikgu nak satu je. Seorang mesti jawab satu. Apa yang dia buat pada waktu siang? Okey, dah ada dah. Dah ada nak buat. Okey, sekarang buka mata kamu. Okey, cikgu nak soal ni. Boleh? Okey. Dia tanya, apa yang saya lakukan pada waktu siang? Belajar. Cikgu nak tanya dengan Iyani lah, boleh tak? Okey, Iyani bangun. Cuba Iyani tanya pandang kawan. Iyani, apa yang Iyani buat pada waktu siang? Belajar. Oh, bagusnya. Tepuk tangan kat Iyani. Okey, duduk. Pada waktu siang, Iyani dia belajar. Kamu belajar tak? Belajar. Cikgu dah? Belajar. Cikgu dah belajar juga. Tapi sekarang ni cikgu dah buat apa? Mengajar awak. Betul tak? Mengajar awak supaya awak jadi kanak-kanak yang? Pandai. Okey. Apa yang saya buat? Iman. Cikgu nak tanya soal Iman lah. Iman diam je dari tadi. Akik tengok tu Akik. Tak sopannya. Tu comel dah. Macam tu lah. Irfan pun sama. Duduk comel. Cikgu nak tengok. Oh lah comel. Kalau senyum lagi comel Irfan. Okey. Sekarang cikgu nak tanya dengan Iman. Iman, pada waktu siang Iman buat apa sayang? Belajar. Sama dengan Ian ni. Okey. Tepuk tangan. Iman pun dia belajar. Baguslah. Okey. Tepuk tangan kat dia. Okey. Cikgu nak sorang lagi. Cikgu panggil Umairah. Senyum. Senyum macam matahari. Kan comel, senyum masam muka dah. Tak comel lah. Okey, senyum dulu. Okey, Umairah, pada waktu siang Umairah buat apa sayang? Buat kerja sekolah. Buat kerja sekolah. Tepuk tangan ke Umairah. Okey, duduk Umairah. Okey, cuba awak tanya Cikgu Dah pula. Cikgu Dah buat apa waktu siang? Cikgu Dah buat apa waktu siang? Ha? Cikgu Dah buat apa Boleh tak Cikgu Dah nak pergi? Okey, pada waktu siang, cikgu dah bangun pagi-pagi, cikgu dah apa? Mandi-mandi, pakai baju, sarapan, cikgu dah pun bawa apa? Pergi sekolah. Cikgu dah naik apa pergi sekolah? Kereta. Sampai sekolah, cikgu dah tengok Arisa semua dah sampai dah. Okey, semua orang datang. Apa tu cikgu dah pun buat apa? Kita pun mengajar. Okey, kita tengok slide yang ni pula. Apa yang kita buat pada waktu pagi? Kita buat apa? Bangun pagi. Lepas tu kita buat apa? Mandi. Lepas tu kita buat apa? Solat. Solat apa waktu pagi? Subuh. Ada berapa rakaat solat subuh? Dua rakaat. Ada berapa orang yang tengah solat ni? Dua. Okey, kita nyanyi boleh? Boleh. Okey. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti, minum susu,
Dia buat apa tu? Main apa tu? Main bola. Tengok. Kita tengok pula slide yang ni pula. Apa lagi yang kita boleh buat pada waktu siang? Makan sarapan. Lepas tu kita buat apa? Kita bersedia nak pergi sekolah. Kita buat apa tu? Bersalam. Salam ayah, salam ibu. Sampailah kat sekolah. Sampai sekolah kita buat apa? Belajar. Okey, sekarang ni kamu semua ni sedang buat apa ni? Belajar. Okey, lepas tu? Bermain. Waktu bila kita bermain? Siang. Waktu siang tapi sebelah? Petang. Okey, kita tengok pula waktunya pula. Waktu apa ni? Waktu malam. Bijak anak murid cikgu Dan ni. Ha, kita tengok. Ya ke waktu malam? Ya ke? Ya. Cuba aje malam. Okey, dia tanya apa yang saya lakukan pada waktu malam. Okey, dia buat apa waktu malam? Mandi. Walaupun waktu siang pun kita kena mandi, waktu malam pun kita kena mandi. Umaira, kenapa kita kena mandi waktu malam ya Umaira? Sebab malu. Sebab tadi kita main kat taman permainan kan? Lepas tu badan kita jadi apa? Kotor, berpeluh, ada pasir kan? Kena kuman. Jadi kita kena mandi. Kalau tak kita tak selesa waktu tidur nanti kita gatal-gatal kan? Jadi kita kena mandi, bersihkan badan kita dulu. Kemudian kita solat. Okey, lepas tu kita tengok apa lagi dia buat? Okey. Tengok ni. Dia makan bersama ahli keluarga dia. Tapi dia baca apa dulu? Doa. Dia baca doa. Lepas tu dia buat apa lagi ya? Dia belajar. Kena belajar. Waktu siang pun kena belajar. Waktu malam pun kena belajar. Sebab kalau kita nak jadi murid yang pandai, kita kena rajin belajar. Siapa yang belajar waktu malam? Okey, bagus. Cuba lihat yang ni pula. Dia buat apa? Boleh tak waktu malam kita nak tengok TV? Boleh. Tapi sekejap. Janganlah malam sangat. Lepas tu? Kita tidurlah. Sebab kita perlukan rehat. Kita dah belajar. Kita dah main. Sekarang cikgu nak tunjuk kamu carta di mana pada waktu siang apa yang kamu buat mula-mula. Apa yang mula-mula kamu lakukan. Faham? Jadi kamu kena pandang betul-betul ni. Sebab kejap lagi kamu nak buat apa yang cikgu dah tunjukkan pada kamu. Kita tengok waktu siang dulu. Apa yang kita buat? Yang pertama, kita buat apa tadi? Bangun pagi. Lepas bangun pagi, kita buat apa? Mandi. Lepas mandi, kita buat apa? Solat. Okay, kita ingat dulu tiga. Bangun tidur. Lagi? Mandi. Solat. Okay, tambah lagi. Kita buat apa pula? Makan. Okay, tambah lagi. Bersedia pergi ke sekolah? Okey, dah berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cuba kita kira mula. Bangun pagi, mandi, solat, makan pagi. Okey, sedia nak pergi sekolah. Lepas tu? Belajar. Dan akhir bermain. Okey, ada berapa semua ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agak-agak boleh ingat tak? Boleh! Okay, sekarang, kejap. Lepas tu ada kumpulan yang aku buat malam pula. Okey, tengok semua ni. Okey, kalau malam dia buat apa tadi? Mandi. Solat. Solat tak boleh lupa eh. Mesti kena solat. Lepas tu? Makan pun kena juga sebab nak bagi tenaga dah. Okey, lepas tu? Kerja sekolah. Tengok TV sekejap. Tidur. Rehat. Tidur maksudnya berehat. Okey, ada berapa semua? Cuba kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ingat balik ni. Nak ingat ni? Mula-mula buat apa? Mandi. Sedik ni, sayang. Firdaus, sedik ni. Mula-mula buat apa? Mandi. Solat. Makan. Ke sekolah. Tidur. Okey.
sekarang cikgu nak bagi awak kumpulan dan cikgu akan bagi. Okey, cikgu akan bagi kertas ni. Cuba lihat ni. Pandang depan. Okey, tengok depan. Semua orang pandang cikgu sebab takut nanti salah nanti. Okey, kita tengok waktu siang tadi kita dah belajar tadi. Waktu siang pertama sekali kita buat apa? Bangun pagi. Lepas bangun pagi nombor dua kita buat apa? Mandi. Lepas mandi kita buat apa? Solat. Lepas solat kita buat apa? Makan. Lepas makan kita buat apa? Bersedia. Bersedia. Ke sekolah. Kita salam ibu tadi kan? Lepas tu kita? Belajar. Lepas akhir sekali je ni? Bermain. Okey, ni waktu siang. Okey, kalau waktu malam pula, dia ada enam je. Okey, tengok ni waktu malam. Mula-mula apa tadi? Mandi. Solat. Makan. Buat kerja sekolah. Tengok TV. Tidur. Okey, cikgu dah sediakan kertas. Cikgu akan bagi awak kertas. Cikgu akan bagi awak kad ini. Satu kumpulan, tiga orang buat. Faham? Dan cikgu akan bekalkan awak gambar ni. Cuba dengar baik-baik sini. Gambar ni, awak lekatkan nombor berapa bermain ni. Kau waktu siang ni nombor berapa. Tapi awak kena mula dengan nombor satu. Cari nombor satu dulu. Ha, nombor satu tadi apa? Mula-mula. Nombor satu tadi apa? Bangun pagi. Cari gambar bangun pagi dulu. Jangan pakai isi-isi je eh. Ikut urutan dia. Eh? Boleh buat tak? Boleh. Boleh. Cikgu bagi awak kepada tiga kumpulan eh. Kumpulan bintang, kumpulan bulan dan kumpulan matahari. Nasihat saya agar semua guru prasekolah menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran mereka bagi menarik minat kanak-kanak prasekolah. Selain itu, guru prasekolah juga harus terus berusaha untuk memajukan diri mereka dalam menyediakan diri untuk mendepani abad 21. InsyaAllah.